Oke, kita ke Taman Renungan Bung Karno kali ini. Di sini kita akan melihat satu area taman ini yang masih direhab sih, di bagian sini juga masih ada rehab-rehab. Saya yang cemas kok. Nggak repot. Jadi di sebelah sana ada nanti ada aktivitas juga, ada lapangan ya. Ada lapangan Perse. Lapangan apa? Perse. Lapangan Pancasila. Ada lapangan Pancasila. Atau biasa dikenal lapangan Perse. Oke, mantap. Suasana sore di ND, di lapangan apa? Lapangan Perse. Lapangan Perse, mantap. Ramai sekali di sini. Sekalian cuci mata. Oke, yang ke ND mampir ke sini ya, tempat penuh sejarah di sini. Teman-teman yang ke ND, jangan lupa ya untuk mampir ke Taman Renungan Soekarno ini, karena di sini juga sangat bagus dan Anda bisa melakukan banyak aktivitas di sini. Jadi yang ke NTT khususnya ke ND, jangan lupa ya mampir ke sini.